Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak dari kelas 10 semua jurusan, saya akan mengenalkan diri dan pelajaran yang saya ampu. Nama saya adalah Dr. Rasmanto, tinggal di Jalan Budi Mulia di RT 14 dan RS 11 nomor 74. Adapun pelajaran yang saya ampu nanti adalah seni budaya. Kita akan menjelaskan mengenai materi yang akan diajarkan selama 1 tahun. Yang pertama dari kompetensi dasar dan kompetensi inti harusnya. Di sini kompetensi dasarnya 3.1, memahami konsep budaya, memahami konsep seni, memahami konsep keindahan, menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara, menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara, menerapkan apresiasi seni budaya mancanegara. 3.8, menganalisis karya seni budaya Nusantara, mengevaluasi karya seni budaya Nusantara, merancang karya seni budaya Nusantara. Adapun penjelasan dari 3.1 itu berkaitan dengan 4.1, memprestasikan konsep budaya. 4.2, memprestasikan konsep seni. 4.3, mempresentasikan konsep keindahan. 4.4, memilih jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. 4.5, merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. 4.6, melaksanakan peniruan karya seni budaya Nusantara. 4.7, melaksanakan apresiasi seni budaya mancanegara. 4.8, mengembangkan karya seni budaya Nusantara. 4.9, mempresentasikan hasil evaluasi karya seni budaya Nusantara. Yang terakhir, 4.10, mengkreasiasi karya seni budaya Nusantara. Itulah anak sekalian kelas 10 dari Atakwa yang nanti akan kita bahas selama 1 tahun. Saya rasa untuk hari ini penekanan cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.